Di video ini aku bakal share cara verifikasi data di project Airdrop Fintopio. Hai, dengan Ria di sini. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini. Siapa di sini yang garap Airdrop Fintopio? Airdrop Fintopio ini adalah project milik Roxman, teman Durov yang sebelumnya punya project major ya. Fintopio ini adalah platform yang mempunyai dua wallet desentralisasi dan sentralisasi dalam satu tempat. Nah, Fintopio ini sedang ngadain airdrop. Salah satu tugasnya yaitu mecahin batu buat dapetin aneka macam batu berlian di dalamnya. Nah, Fintopio ini juga mengharuskan kita buat verifikasi data di platformnya. Berhubung banyak yang gagal verifikasi, di sini aku bakal kasih tahu cara agar berhasil verifikasi di Airdrop Fintopio. Oke, langsung aja. Setelah kamu masuk di mini apps Fintopio, kamu bisa langsung tap icon Fintopio di pojok bawah kanan ini. Di sini statusnya masih unverified ya. Di sini klik please verify your Sevi account, pilih identity verification, pilih continue. Kemudian di sini centang semua dua kotak ini, lalu pilih confirm dan continue, pilih continue lagi, lalu pilih bagi kontak. Kemudian di sini kamu isi nama kamu sesuai KTP. Kalau first name, last name, dan date of birth udah diisi, sekarang untuk citizenship-nya kamu jangan pilih Indonesia, tapi pilih Rusia. Di sini kamu cari aja Rusia dengan cara ketik Rusia. Kalau kamu pilih Indonesia nanti bakal gagal verifikasi. Kalau udah pilih submit dan done ya, gampang banget kan. Yang mau join Fintopio linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekian dulu informasi dari aku tentang verifikasi Fintopio, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you next video, bye bye.